Dua beradik yang dipercayai menjadi mangsa eksploitasi ibu kandungnya sendiri dengan disuruh menyanyi di hadapan sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bandar Hilir Melaka berjaya diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat awal pagi tadi. Mangsa berusia 13 dan 15 tahun itu mampu mengutip sehingga RM12,000 sebulan hasil sumbangan orang awam, terutama pelancong yang bertandang ke lokasi tumpuan itu. Pengarah JKM Melaka Zulkifli Hanafiah berkata ketika operasi dijalankan pada pukul 12.30 malam tadi, ibu kepada dua kanak-kanak itu memunculkan diri selepas melihat anak-anaknya disoal siasat pihak berkuasa. Jelasnya, walau apa sekalipun alasan diberikan waris, contohnya untuk membantu keluarga, namun berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001, tindakan penguatkuasaan boleh diambil JKM sekiranya wujud unsur-unsur eksploitasi terhadap mereka. Katanya, mangsa telah menyanyi di lokasi itu sejak 4 tahun lalu setiap hari dari pukul 8.30 malam sehingga 3 pagi.